done My weight, Lord. Left from your side, when chasing this world. Didn't guard my eyes. I've been afraid for the things I've done, so now I'm calling you this time. Cause so all on this journey. اللهم إني أسألك الهدى والاستقوة والعافية والغنى اللهم إني أسألك الهدى والاستقوة والعافية والغنى I lost my weight lord Left from your side, when chasing this world Didn't guard my eyes, I've been afraid for The things I've done, so now I'm calling you this time Cause all oh, along on this journey My weight, Lord. Left from your side, when chasing this world. Didn't guard my eyes. I've been afraid for the things I've done, so now I'm calling you this time. Cause so on, on this journey.

Chasing this world, bidding God, my eyes. I've been afraid for the things I've done, so now I'm calling you this time. Cause oh Allah, on this journey. I... Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية.

Tapi sebelum melanjutkan Kitabul Maghazi, ada satu hal yang penting menurut saya untuk uh, saya sampaikan pada mukaddimah kajian ini, yaitu tentang <coughs> sirah dari Sayyidina Abdurrahman ibnu Auf yang sudah kita bahas dulu pada hadis 39 eh, uh, hadis 3937 ya Abdurrahman bin Auf ini kan termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal sangat sangat apa? Sangat kaya raya. Orang soleh tapi kaya raya, ahli bisnis. Nah ini perlu dipelajari sistem bisnisnya Abdurrahman bin Auf di dalam kitab-kitab tentang biografi para sahabat demikian juga tentang uh, ilmu perbisnisan itu seringkali disebutkan perkataan dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf ketika menjelaskan tentang uh, teori berbisnis beliau mengatakan ada lima kaidah untuk bisnis dia mengatakan kuntu'u alij wa wala azdari dari ribahan <tuh> wala wa aj'alur ra'sa ra'saini ra ini lima konsep Abdurrahman bin Auf dalam berbisnis maka silahkan dicatat karena tampaknya agak penting <tuh> yang pertama <tuh> beliau mengatakan untuk u'alij adalah saya mengurusi sendiri bisnis saya ini jadi bisnisnya tidak diwakilkan kepada orang karena kalau diwakilkan kepada orang, perhatiannya wakil tidak sama dengan perhatiannya pemilik bisnis sendiri. Pemilik bisnis pasti sangat perhatian terhadap bisnisnya tersebut. <tuh> Boleh diwakilkan kepada orang kalau sudah berjalan sistemnya, tapi ketika belum berjalan maka harus dikerjakan sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, wa unami, dan saya mengembangkan, nah, maka bisnis perlu dikembangkan, ada dana pengembangan. Jadi, modal kembalikan ke modal, tapi laba jangan dihabiskan, disisihkan sebagainya untuk dana pengembangan. Kalau dulu misalnya jualan hanya ecer saja, eh, maka dikembangkan ada jualan ecer, ada jualan grosir, dan sebagainya. Yang kedua, yang ketiga, <coughs> wala as dari saya tidak pernah meremehkan laba. Jadi laba sedikit apapun jangan diremehkan maka seandainya seseorang menawar dengan harga yang agak murah tapi sudah dapat laba udah kasihkan maka sayyidina abdurrahman bin auf disenangi oleh para pelanggan karena mudah orangnya toleran sebagaimana sabda nabi sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rajulan samhan idza Allah merahmati orang yang jual belinya dalam kondisi samhan toleran ya gampang mudah kemudian yang keempat adalah wala ashtari shaykhan dan saya tidak mau beli barang yang sudah tua barang yang sudah tua, yang sudah kuno, yang sudah second dia nggak mau. Dia maunya barang yang bagus, barang yang baru sehingga memuaskan kepada pelanggan. Dan saya berkali-kali membeli sesuatu yang agak kuno atau agak tidak bagus, itu ternyata malah eh, awalnya murah tapi jadinya mahal. Karena sesuatu yang tidak baru, ya. Pasti butuh perawatan-perawatan, akhirnya jatuhnya mahal juga. Sampai ada perkataan mengatakan, eh, bahwasanya ada perkataan mengatakan, sesuatu yang murah itu enggak ada berkahnya. Sesuatu yang murah tidak ada berkahnya. Ya. Kemudian yang kelima adalah, Wa raksa, raksa ini. saya jadikan kepala menjadi dua kepala, atau saya jadikan modal satu menjadi dua modal. Artinya, bisnis yang sudah berjalan jangan hanya dicukupkan pada bisnis tadi, buka bisnis yang lain, peluang bisnis yang lain, sehingga ketika bisnis yang pertama mati, maka masih ada bisnis yang kedua. Ini kunci dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sebagaimana diriwayatkan oleh beliau, "Wallahu a'lam, saya tidak tahu apakah riwayatnya sahih ataukah tidak, tapi itu adalah populer dalam biografi beliau, Abdurrahman ibnu Auf." Ini mukaddimah yang pertama. Mukaddimah yang kedua, ini adalah hari apa? Kemis, ya. Maka berarti nanti maghrib itu adalah hari Jumat. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, disunahkan pada hari Jumat untuk kita membaca surat Al-Kahfi. Nah, maka tolong dipenting-pentingkan masalah ini, terutama ini adalah bulan Ramadan, kita baca surat Al-Kahfi, fadilahnya adalah mendapatkan sinar dari Allah selama dua pekan. Ini bukan sinar yang tampak seperti lampu gini, bukan ya. Tapi sinar maknawi yang ada dalam hatinya setiap orang beriman. Kemudian yang ketiga, termasuk kesalahan kaum muslimin, mungkin juga di masjid ini adalah, ketika kita menunggu datangnya khatib jumat. Kemudian kita membaca Al-Quran dengan suara yang keras Ini termasuk kesalahan Karena itu tolong diperhatikan besok Jumat Terutama santri-santri karena di sini lebih banyak santri yang menunggu Jumatan Jangan mengeraskan bacaan Quran surat Al-Kahfi Ataupun surat-surat yang lain ketika menunggu khotibnya datang Karena Rasulullah SAW bersabda bahwasanya seseorang yang salat itu sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fala yajhar ba'dukum ala ba'din walau bil Qur'an atau kama Maka jangan saling mengeraskan satu dengan yang lain meskipun dengan bacaan Qur'an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda sesungguhnya seseorang itu ketika sedang berdiri salat dia bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka Rasulullah mengatakan فلا تجهرو فلا maka jangan mengeraskan suara sehingga kalian bisa mengganggu kaum mukminin ini hadis riwayat Bukhari sahih ya. nah, maka termasuk satu kesalahan adalah kalau kita membaca Quran dengan suara yang keras bisa mengganggu orang-orang yang sedang salat sunnah. Bacalah Quran ketika menunggu imam datang, tapi tidak usah pakai keluar suara. Udah, mulutnya bergerak-gerak saja, tapi nggak usah ada apa? Suara. Karena bisa mengganggu orang-orang yang salat. Kalau semua yang salat sudah berhenti, nggak ada yang salat lagi. Nah, silahkan kalau mau keras nggak ada masalah. Tapi apakah kamu jamin bahwa ketika kamu baca itu tidak ada orang yang salat? Nah, maka karena kita tidak bisa menjaminnya adalah tidak usah dikeraskan saja kemudian eh, mukaddimah berikutnya bahwa hari Jumat disunahkan juga kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW. Kalau kita membaca satu kali selawat, Allah balas berapa? Sepuluh kali selawat. Nah, selawat dari Allah itu adalah rahmatnya Allah atau ampunannya Allah atau pujian Allah kepada kita di hadapan para malaikatnya ada tiga tafsiran nah, semuanya tiga tafsiran ini mudah-mudahan kita dapatkan ketika kita selawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berapa kali kita selawat supaya disebut banyak karena Rasulullah katakan hari Jumat banyaklah selawat nah berapa kali silahkan lihat dalam kitab Qutul Qulub karya al Imam Abu Talib al Makki beliau mengatakan wa aqalluhu paling minimalnya selawat yang banyak itu adalah thalathumiati marrah selawat 300 kali ini bukan sabda nabi tapi ini pendapat para ulama nah kita yang bukan ulama ngikuti ulama saja maka sebisa mungkin setiap jumat selawat tidak kurang dari berapa 300 kali nah, nanti silahkan dicek pada kitab kutul kulub Baik, kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab dzikrin Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuqtalu Badrin. Bab penyebutan Nabi tentang orang-orang yang dibunuh pada perang Badar. Ini sampai mana saya nggak ngerti ya. Tapi diulang saja nggak ada masalah. Hadis 3950. Benar nggak? وبه إليه قال حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريه بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه حدث عن سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه قال كان عدل أهديا يأتو سعد بن معاذ Sadiqan teman li Umayyah bin Khalaf bagi Umayyah bin Khalaf Ini taqah kafir. Wa kana Umayyah dan adalah Umayyah idza marra bil Madinah apabila melewati Madinah nazala ala Sa'din dia singgah ke rumahnya Sa'ad bin Mu'adh. Wa kana Sa'dun dan adalah Sa'ad bin Mu'adh idza marra bi Makkah Jika melewati kota Makkah nazala ala Umayyah dia singgah ke rumahnya Umayyah bin Khalaf. Falamma qadima maka tatkala datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ke kota Madinah in talaqa Sa'dun pergilah saat itu mu'tamiron berumrah fa lalu dia singgah ala Umayyah ke rumahnya Umayyah di Makkah di kota Makkah fa di Umayyah maka dia mengatakan kepada Umayyah Ungdurli lihatlah untuk saya sa'ata khalwatin waktu yang kosong la'alli atufu la'alli an, an atufa semoga saya ini bisa tawaf bil baiti di Ka'bah fa maka dia keluar bersamanya qariban dekat min nisfin nahar dari paruh siang falaqiyahuma Abu Jahlin maka bertemu dengan keduanya Abu Jahal tokoh kafir juga Fakala lalu dia mengatakan ya Abu Sofwan, wahai Abu Sofyan, Abu Abu Sofwan, Abu Sofwan ini adalah Umayyah bin Khalaf. Man hada maak siapa ini bersama ente? Fakala dia mengatakan hada saat ini saat bin Muat. Fakallah Abu Jahal maka Abu Jahal berkata kepadanya Allah arah kata fubi Makkah. Tidakkah saya melihat engkau itu tawaf di Makkah? Aminan dalam keadaan aman waqad awaitum dan sungguh kalian telah memberikan tempat as kepada orang-orang yang pindah agama maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para muhajirin wa za'amtum dan kalian mengatakan annakum tangsurunahum bahwasanya kalian menolong mereka wa tu'inunahum dan membantu mereka ama ketahuilah wallahi demi Allah laula annaka kalaulah tidak engkau bahwasanya engkau ma'a abi sofwan bersama umayyah ma raja'ta ila ahlika kamu tidak akan pulang kepada keluargamu yaitu ke Madinah saliman dalam keadaan selamat pasti kamu sudah saya bunuh faqallahu sa'dun maka sa'ad berkata kepadanya wa rafa'a dan dia keraskan suaranya alaihi kepadanya ama wallah keras ya kenderang ya. Ama wallah, ketahuilah demi Allah. Lain mana mana'tani sungguh jika engkau mencegah saya hadza ini yaitu tawaf ini la annaka, sungguh betul-betul saya akan mencegah engkau ma huwa ashaddu, sesuatu yang lebih dahsyat alaika terhadapmu minhu darinya yaitu apa tariqaka al madinah jalurmu ke kota Madinah. Jalurmu yang melewati kota Madinah. Umayyah maka Umayyah berkata kepadanya, la jangan keraskan suaramu ya saat wahai saat bin Muadh ala Abil Hakam kepada Abul Hakam. Abul Hakam siapa? Abu Jahal. Ya, Abul Hakam. Sayyidi Ahlil Wadi yang dia adalah tokohnya penghuni lembah ini yaitu lembah Mekah saat saatun maka saat berkata, takna angka tinggalkanlah kami darimu, ya Umayyah, wahai Umayyah. Fawallahi maka demi Allah, lakas Rasulullahi shallallahu alaihi wasallam. Sungguh betul-betul aku mendengar Nabi shallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, Innahum sesungguhnya mereka qatiluka akan membunuh kamu, wahai Umayyah. Qala Umayyah bertanya, Di Makkah? Apakah di Makkah membunuh saya? Qala Sa'ad menjawab, La adri, saya tidak tahu. Yang penting kamu akan terbunuh. Fa fazi'a maka terkejutlah. lidzalika untuk berita itu, Umayyatu Umayyah faza'an syadidan dengan terkejut yang dahsyat. Falamma maka tatkala raja'a pulang Umayyatu Umayyah ila ahlihi kepada istrinya. Qala dia mengatakan ya Ummu Safwan wahai istriku Ummu Safwan alam tarai tidakkah engkau mengetahui melihat maksudnya mengetahui maqali saat apa yang saat berkata kepada saya qalat istrinya mengatakan wa maqalak dan apa yang dia ucapkan padamu qala za'ama dia katakan anna muhammadan bahwasanya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akhbarahum mengabari mereka kaum muslimin annahum qatiliya bahwasanya mereka akan membunuh saya fakultulahu maka saya bertanya kepadanya di Makkah apakah di Makkah oleh adri maka dia jawab saya enggak tahu fakala Umayyah maka Umayyah kemudian berkata wallahi demi Allah la akhruju Makkah saya tidak bakal keluar dari Makkah yaitu supaya tidak mati Valam maka nama terjadi yau badrin perang badar tanggal berapa tahun berapa tahun dua hijriyah isteng faro atau ma, apa e, mengajak berangkat perang Abu Jahlin Abu Jahl memobilisasi Abu Jahl an para manusia kala dia mengatakan adriku susullah irakum rombongan dagang kalian ir itu adalah rombongan unta yang membawa perdagangan yaitu rombongan dagang Abu Sufyan yang dicegat di kota Madinah. Fakariha maka tidak suka Umayyatu Umayyah ayya untuk keluar karena khawatir mati tadi. Fa'atahu Abu Jahlin maka Abu Jahal berkata mendatanginya. Faqala ya Abu Sofwan lalu dia mengatakan wahai Abu Sofwan innaka mata ma yarakan nas Sesungguhnya engkau itu kapan saja manusia melihatmu kota engkau sudah mundur dari perang maksudnya tidak ikut perang wa anta sayyidu ahli sementara engkau adalah e, tokohnya e, penduduk e, lembah Mekah ini takhallafu maka ma mereka semuanya akan mundur bersama engkau yaitu semuanya tidak akan mau berangkat perang Falam yazal bihi maka tidak henti-hentinya merayunya Abu Jahlin Abu Jahal hatta qala sampai akhirnya Umayyah berkata Amma idh ghalabtani adakala adapun jika engkau sudah mengalahkan saya ya jadi saya terpaksa ikut berangkat perang fa wallahi maka demi Allah La ashtariyanna sungguh betul-betul aku akan membeli Ajwada ba'irin Paling bagusnya onta di kata di kota Mekah. Maksudnya apa? Maksudnya saya akan beli onta paling bagus Nanti saya ikut perang Tapi kalau ada bahaya Ini onta larinya cepat Saya langsung lari balik pulang nih, Supaya nggak mati nih. Jadi maksudnya beli onta ini bukan onta untuk berperang Tapi onta untuk lari ketika ada bahaya karena dia sudah takut sekali kalau mati sebagaimana diinformasikan oleh Saad bin Muat. Umayyah, kemudian Umayyah berkata, ya Umar Sofwan, wahai Ummu Sofwan, jahizini, siapkanlah saya. Fakalat lahu maka istrinya berkata kepadanya, ya Aba Sofwan, waktu nasita, apakah kamu sudah lupa makalahka? Ma apa yang berkata padamu aku kalyathribi saudaramu dari Yathrib dari Madinah yaitu Sa'ad bin Mu'at. kala dia jawab enggak enggak lupa saya ma'uridu an ajuza tidaklah saya ingin untuk melewati ma'hum ma bersama mereka illa qariban kecuali dekat saja jadi maksudnya saya akan keluar perang tapi dekat saja enggak sampai ke medan perang betul-betul enggak -betul. tapi nanti saya balik Falamma kharaja maka keluar Umayyah bin Umayyah akhadha dia berbuat la yang zilu manzilan tidaklah singgah pada satu tempat singgah illa aqala ba'irah kecuali dia ikat untanya falam yazal bidzalika maka tidak henti-hentinya dia melakukan itu hatta qatalahullahu sampai Allah pun membunuh dia azza wajalla di Badrin di uh, medan perang Badar Inilah uh, perang Badar, salah satu kisah yang terjadi pada perang Badar yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan padanya orang-orang yang uh, akan mati padanya. Jadi kaitannya dengan bab apa? Bab dzikrin Nabi mayyuktal di Badar. Bab orang-orang yang disebutkan oleh Nabi akan dibunuh pada perang Badar. Jadi sebelum Perang Badar itu, Rasulullah sudah menjelaskan. Okay. Jadi kan Rasulullah sudah e, tiba di Medan Badar. Orang-orang okay. kafir masih dalam perjalanan. Nah Rasulullah sudah memberitahu, ini nanti si fulan mati di sini. Ini nanti fulan mati di sini. Ini nanti fulan mati di sini. Okay. Jadi Rasulullah dapat wahyu dari Allah. Ini Umayyah nanti mati di sini. Ini Abu Jahal nanti mati di sini. Misalnya begitu. Okay. Nah, maka ada orang-orang tertentu yang disebutkan namanya oleh Rasulullah Wasallam ini pasti orang-orang yang pentolan-pentolan kafir, bukan orang-orang biasa. Nah, maka, salah satunya adalah ini: Umayyah bin Khalaf. Demikian juga Abu Jahal, yang uh, juga merupakan pentolan orang-orang kafir. Juga, ini. Nah, ini kisah panjang. Maka, kita ambil beberapa faedah. Ya, sengaja tadi diterjemahkan semuanya supaya uh, kena apa namanya, uh, tidak tidak putus di jalan. Baik, kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama. Hadis ini menceritakan tentang Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu yang bertemu dengan Umayyah bin Khalaf. Sa'ad bin Mu'ad ini sahabat Nabi yang sangat mulia, dia adalah e, kepala suku Aus, sementara Sa'ad bin Ubadah itu adalah kepala suku Khazraj. Sa'ad bin Mu'ad ini termasuk sahabat Nabi yang mati masih muda sekitar 30 tahun sekian maka beliau meskipun mati muda tapi namanya masih harum sampai tahun 2024 ini masih disebut namanya masih didoakan radhiyallahu anhu Sa'ad bin Mu'adz ini awalnya tidak menerima dakwah Islam di kota Madinah. Sebagaimana kita ketahui bersama Rasulullah mengirim dai pertama ke kota Madinah namanya siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umar dakwah bersama sahabat Nabi yang ada di Madinah namanya As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah kemudian membawa Sa'ad bin Mu'ad ini keliling ke kampung-kampung kota Madinah untuk berdakwah. Pada suatu hari Sa'ad bin Mu'ad jadwal dakwah di kampung Bani Abdul Ashhal. Disitulah tempatnya Sa'ad bin Mu'ad ini. Maka begitu sampai di kampung Bani Abdul Ashhal, kemudian dia ceramah kepada orang-orang kampung yang ada di situ. Nah, tokoh Bani Abdul Ashhal marah melihat kejadian itu. Yang pertama adalah Usaid bin Hudair, yang kedua Sa'ad bin Mu'adh ini. Maka Sa'ad bin Mu'adh mengatakan kepada Usaid bin Hudair, Wahai Ustadz, itu orang kurang ajar sekali. Masuk kampung kita kemudian menyebarkan ajaran baru. Saya nggak mau seperti itu. Itu berarti melangkai saya itu. Tapi gara-gara ada As'ad bin Zurarah, dia itu adalah sepupu saya, saya nggak mau melarang. Kamu aja yang maju sana. Nah, maka akhirnya Ustadz bin Hudair kemudian bawa tombaknya menuju ke majelisnya As'ad bin Zurarah dan Sa'ad bin Mu'ad Eh apa majelisnya eh, Mus'ab bin Umar maka kemudian eh, dia menyampaikan ya. Wahai orang, kalau kamu mau apa namanya? berbuat sesuatu yang seperti ini kami tidak terima. Kamu berbuat di tempat yang lain saja, jangan di sini. Ini tempat wilayah kita. Jangan macam-macam di sini. Maka Mus'ad bin Omer kemudian mengatakan, "Wahai fulan, apakah tidak sebaiknya daripada engkau langsung mengusir kami seperti itu? Engkau dengarkan dulu apa yang saya ucapkan." kalau memang yang saya ucapkan ini baik bagi engkau engkau bisa mendapatkan kebaikan bareng-bareng tapi kalau ucapan ini memang jelek maka saya akan berhenti saya tidak akan lanjutkan kalau memang ucapan saya jelek akhirnya Usaid bin Hudir mengatakan engkau adil ya itu seperti itu usulan yang bagus Bayangkan Pak, ini orang yang marah, naik pitam, tetapi ditawari sesuatu yang baik, dia masih menggunakan akal. Tidak banyak orang seperti ini. Orang biasanya, kalau sudah marah, udah nggak peduli. Saya nggak mau dengar ucapan, pokoknya pergi sana. Nah, ini orang baik, masih karena dia tokoh, ya tokoh biasanya seperti itu. Dia masih punya akal sehat, nah, maka orang-orang yang tidak pakai akal sehat, rata-rata orang-orang rendahan. Nah, dia pakai akal sehatnya, akhirnya dia mendengarkan ceramahnya eh, Musa bin Umar, dibacakan ayat-ayat Quran. Mendengar ayat-ayat Quran, begitu indahnya ayat Quran, langsung dakwah Islam masuk ke dalam hatinya. Akhirnya dia turunkan tombaknya, dia mengatakan ucapanmu bagus, tidak ada masalah, saya tidak akan melarang lagi Akhirnya dia balik kepada Sa'ad bin Mu'ad Sa'ad bin Mu'ad melihat Ustadz bin Hudair wajahnya sudah berubah Maka Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, ini tadi saya kirim, kemudian balik sekarang membawa hal yang berbeda Maka kemudian ditanya, bagaimana sudah selesai masalah belum? Maka kata Usaid bin Hudair, orangnya sudah menyampaikan kepada saya apa yang dia sampaikan dan menurut saya baik-baik saja, nggak ada masalah. Maka saya tidak melarang. Maka saat bin Muat kemudian marah, dia mengatakan, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. udah, saya bereskan aja. Akhirnya dia datang ke majelis itu, kemudian mengatakan seperti yang dikatakan oleh Usaid bin Hudair. Mus'ab bin Omer mengatakan seperti yang dia katakan tadi. Apakah tidak sebaiknya engkau dengarkan dulu ucapan saya? Kalau baik kita bisa bersama-sama dapat kebaikan. Tapi kalau jelek saya akan berhenti. Saya nggak akan mengucapkan sesuatu yang me, apa namanya, e, menyusahkan engkau, memburukkan engkau. Akhirnya kemudian saat bin Muat mendengar juga. Setelah mendengar dakwahnya, dia langsung tampak Islamnya pada wajahnya. Akhirnya dia kemudian balik kepada kaumnya. Kemudian tanya kepada kaumnya, Wahai kaumku, siapa saya di tengah-tengah kalian? -tengah mereka mengatakan engkau adalah pemimpin kami, engkau adalah orang yang paling paham, paling cerdas di antara kami, maka apapun yang kamu katakan kami mengikuti. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad kemudian mengatakan, "Haram semuanya untuk ikut bersama saya kecuali harus iman masuk Islam mengikuti saya." Akhirnya satu hari itu satu kampung sudah langsung masuk Islam gara-gara Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Makanya Sa'ad bin Mu'ad ini seorang sahabat Nabi yang sangat mulia. Dengan sebab dia masuk Islam satu kampung dengan dakwah dia. Dan ini cara dakwah yang bagus seperti ini. Ambil pentolannya, maka bawahnya udah kena semua. Seperti pengajian yang mungkin di Sulawesi atau di mana itu ya, nah, itu RT-nya sudah ikut, lurahnya udah ikut, udah enak, warganya pasti akan ikut semuanya. Tapi kalau bawahnya yang ikut, bisa saja apa? Dicegat oleh yang bagian atasnya. Nah, maka saat bin Mu'ad ini termasuk sahabat Nabi yang sangat mulia, radhiyallahu anhu. Saad bin Mu'ad wafat gara-gara pada satu peperangan dia terkena bagian uh, sini lengannya sini kemudian keluar darah akhirnya karena darahnya menetes terus tidak berhenti akhirnya dia mati maka berarti matinya apa mati syahid karena perang nah ketika mati maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ih tazza arshurrahmani limauti Saad bin Mu'ad sehingga sananya Allah di atas langit berguncang-guncang gara-gara kematian Sa'ad bin Mu'ad. Kenapa sehingga sananya Allah berguncang? Karena setiap roh orang yang mati itu naik ke langit. Kalau roh orang beriman diterima, kalau orang orang kafir ditolak. Maka ini roh orang yang sangat mulia menyebabkan senangnya para pemikul singgasana Allah Subhanahu wa taala, para malaikat pemikul singgasana Allah sehingga begitu rohnya naik, maka mereka semuanya senang gembira ria sampai berguncang singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekilas biografi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu wa ardhah. Faedah kedua. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Sa'ad bin Mu'adz datang ke Mekah untuk melakukan umroh. Untuk melakukan apa? Umroh. Maka ini dalil melakukan umroh sebelum ibadah haji. Tidak ada masalah. Memang khilafiyah ya. Ada yang mengatakan <tid> tidak ada umroh sebelum haji. Tapi dalil-dalil sangat banyak menunjukkan umroh sebelum haji. Bahkan Rasulullah itu umrohnya empat kali, hajinya satu kali maka umrohnya ini berarti semuanya sebelum hajinya Rasulullah SAW. Satunya yang bersama haji beliau, tapi yang sebelum sebelumnya adalah uh, umroh. Maka umroh sebelum haji nggak ada masalah. Terutama kita orang Indonesia, <coughs> saya tanya ke kemenak itu, kalau haji daftar haji ini nunggu berapa tahun? Katanya 30 tahun katanya, karena antrinya. Okay. Jadi kalau kita daftar sudah usia 40 tahun, maka untuk bisa haji nunggu usia 70 tahun belum tentu masih hidup nih. maka silahkan umrah dulu enggak ada masalah nah, kalau menurut saya kalau mau umrah dulu paling bagus umrah pada bulan Ramadan karena Rasulullah bersabda umrah pada bulan Ramadan sebanding dengan haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan semua kita bisa haji mabrur dan umrah bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Amin ya Rabbal Alamin faedah berikutnya saat mengatakan kepada Umayyah, "Tolong lihat waktu yang kosong supaya saya bisa tawaf." Kenapa dia pilih waktu yang kosong, tidak banyak orang? Karena dia orang muslim sementara Mekkah waktu itu dikuasai oleh orang-orang kafir. Maka bisa jadi ada bahaya nanti kalau dia e, tawaf pada waktu banyak orang. Demikian juga kalau tawaf banyak orang zaman sekarang, maka kita susah untuk mencium Hajar Aswad. Tapi kalau kosong orang maka kita bisa mencium hajar aswad. Jadi dia cari waktu kosong ini untuk keselamatan dirinya. Ternyata ditunjukkan waktu koriban Finnahar nahar, ya. waktu menjelang tengah siang itu biasanya kosong. Kenapa? Karena sangat panas sekali sehingga orang-orang tidak melakukan eh, apa namanya tidak ada yang nongkrong-nongkrong di tempat tersebut. Nah, kalau sekarang katanya supaya bisa mencium hajar aswad itu tunggu tengah malam Jangan jam 2, jam 2 sudah ramai orang Tapi tengah malam Kemudian faedah berikutnya Abu Jahal ini memanggil Umayyah dengan nama Abu Sofwan Bukan Umayyah Kenapa? Ini cara orang Arab memuliakan orang mulia Dipanggil dengan nama Kunyah jadi misalnya eh, kunyah saya Abu Zaidan. Nah orang Arab kalau mau muliakan saya panggil saya bukan Abdullah tapi Aba Zaidan. Ini adat orang Arab. Tapi kalau orang Indonesia tidak. Orang Indonesia misalnya eh, santri panggil saya Abu Zaidan ya tidak sopan ya karena langsung apa? Langsung namanya. Nah, maka ini adatnya orang Arab tidak untuk diterapkan apa pada eh, orang Indonesia. Ustadz Muadzir kita panggil ya abah Faqih yang nggak sopan gitu ya syekhana ya ustadzana ya tidak tidak langsung apa ha, dipanggil namanya gitu. Faidah berikutnya di sini Saad bin Mu'adh ketika marah kepada Abu Jahal dia mengeraskan suaranya kepada Abu Jahal. Gitu. Maka mengeraskan suara ini tidak ada masalah ketika diperlukan. Jadi tidak selalu marah itu tidak baik. Marah itu kadang-kadang malah baik. Marah ketika ada maksiat, baik. Marah ketika ada sesuatu yang salah, maka ini sesuatu yang baik. Ini marah kepada uh, Abu Jahal yang uh, apa namanya? ingin mencegah Sa'ad bin Muad dari melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, setelah Umayyah diberitahu dia akan dibunuh, maka dia terkejut. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu sebenarnya sudah yakin bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi yang mendapatkan wahyu. Maka, ucapan Nabi itu mereka percaya. Rasulullah mengatakan, "Wahai Umayyah, kamu akan dibunuh." Mereka percaya buktinya Umayyah kemudian ketakutan okay? kalau tidak percaya tidak akan dia ketakutan seperti itu maka sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Allah mengatakan wajahadu biha wastaiqanat ha angfusuhum zulman wa uluwa. mereka membantah ayat-ayat Allah tapi dalam hati sebenarnya apa? yakin terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala faedah berikutnya dalam hadith ini disebutkan bahwasanya Umayyah mengatakan, saya tidak akan keluar dari kota Mekkah karena khawatir akan mati sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan, apakah keluar, eh, apa namanya, tetap berada di Mekkah akan bisa menyelamatkan dari kematian? Tidak bisa. Kematian kalau sudah tiba waktunya, maka dimanapun kita berada pasti kematian akan menjemput kita sebagaimana sabda Rasulullah SAW beliau mengatakan inna rizqa la yatlubul abda akthara mimma yatlubuhu ajaluhu sesungguhnya rizki itu akan mengejar seseorang lebih keras kejarannya daripada lebih kencang kejarannya daripada ajal atau kematian menjemput seseorang jadi kalau kita sudah ditakdirkan mati maka mati akan menjemput kita dimanapun kita berada saya tampilkan dua cerita yang menunjukkan itu. Yang pertama, cerita yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, bahwasanya Nabi Sulaiman, alaihissalam, didatangi oleh malaikat maut. Waktu itu, Nabi Sulaiman bersama para sahabat-sahabatnya. Maka, malaikat maut ini dalam bentuk manusia, ya, melototi salah satu sahabat Nabi Sulaiman. Maka, sahabat Nabi Sulaiman ketakutan, "Kenapa ini malaikat maut kok melototi saya?" Akhirnya setelah malaikat maut pergi Maka sahabat Nabi Sulaiman mengatakan Saya ketakutan gara-gara tadi malaikat maut melototi saya Tolong saya dikirim ke India supaya tenang nah, Maka Nabi Sulaiman kirim dia ke India Suruh anginnya untuk membawa dia Ini tolong sahabat saya dibawa ke India Setelah dia pergi ke India Maka malaikat maut datang lagi Ditegur oleh Nabi Sulaiman Kamu jangan melotot-melotot gitu Ini sahabat saya ketakutan Maka dia tadi pergi ke India maka malaikat maut menjawab, saya itu heran sama sahabatmu. Saya disuruh oleh Allah mencabut nyawa dia di India, kok masih di sini dia? Uh, maka saya heran, kipiya ya? Ini takdirnya mati di India, kok masih di sini? Nge. Tapi namanya malaikat maut taat, dia tetap pergi ke India. Sampai India orangnya datang pateni. Nah, ini sudah apa namanya cerita yang pertama. Cerita yang kedua, Nabi Idris wassalam disebutkan pada surat Maryam apa kata Allah maka makanan aliyah dan Nabi Idris itu kami angkat ke tempat yang tinggi yaitu lantai empat langit empat langit yang keempat kok bisa Nabi Idris nyasar ke langit yang keempat Nabi Idris berdoa kepada Allah Ya Allah saya pengen ibadah kepadamu ini total tidak berhenti-berhenti sehingga tolong usia saya ini ditambah semua manusia pasti akan apa mati. Saya pengen usia dimundurkan. Kata Allah, ya kamu anu aja, ketemu saja ketemu sama malaikat maut dulu. Nanti kamu laporan sama malaikat maut. Nih, nah, maka akhirnya Allah izinkan dia untuk naik ke langit. Satu, dua, tiga, empat. Sampai ke langit keempat, malaikat maut sudah duduk-duduk di situ. Nah, malaikat maut mengatakan, saya itu disuruh mencabut nyawamu di langit keempat. Alhamdulillah kamu sudah datang. Pateni langsung. Nih. Nah, maka kematian kalau sudah tiba tidak bisa apa dihindari. Maka Umayyah bin Khalaf mengatakan saya akan berada di Makkah nggak bisa menghalangi dari kematian. Kematian tetap akan datang. Ya. Ini cerita-cerita belum tentu benar ya. Mungkin juga Israel lihat, tapi nggak ada masalah untuk diceritakan karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan kita untuk cerita tentang Israel Ya, nanti silahkan cek ceritanya dalam kitab Az Zuhud karya Imam Ahmad. Nah, kalau e, cerita Nabi Idris itu dalam kitab-kitab tafsir. Faedah berikutnya dalam hadis ini disebutkan bahwa e, Abu Sof aba Abu Jahal mengatakan kepada Umayyah, wahai Abu Sofwan, kalau kamu itu tidak ikut perang. Kemudian orang-orang semuanya melihat kamu tidak ikut perang, maka semuanya eh, akan tidak ikut perang juga karena meniru kepada yang kamu lakukan karena kamu adalah tokoh eh, di kota Mekah ini. Nah, maka hadis ini menunjukkan apa? Bahwasanya seorang tokoh itu perlu berhati-hati di dalam beramal. Kalau dia beramal yang baik, banyak yang melihat sehingga menirunya. Mendap mendapatkan pahala mengalirkan pahala. Tapi kalau dia beramal yang jelek, maka juga akan banyak yang menirunya. Maka dosanya pun juga dia tanggung. Sebagaimana sabda Rasul SAW wasallam, <tuh> ala khairin falahu fa Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala semisal semua yang melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mandaa huda. Barang siapa yang mengajak orang kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala siapapun yang mengamalkannya. Nah, mengajak kepada petunjuk ini bisa dengan ucapan, bisa juga dengan perbuatan. Kita melakukan satu perbuatan yang baik ditiru oleh orang yang lain, itu sama dengan mengajak. Nah, maka pahalanya kita dapat. Sebaliknya kalau kita melakukan keburukan kemudian ditiru oleh orang yang lain maka kita pun juga mendapatkan rusanya naudzubillah min Karena itu pernah saya dengar uh, Ustaz Abu Abdullah itu mengatakan ya. Yang ngaji pagi itu saya harus datang terus. Kenapa ya? Karena ya saya ini ustaz. Coba kalau saya nggak datang ngaji pagi, ya semuanya nanti apa? akan tidak ngaji pagi. Mereka akan mengatakan, "Oh, Ustaz Abu Abdullah teko." ya. Maka aku juga apa? ora oh, teko, ya Meskipun mungkin ya beliau sudah apal ayat-ayat yang disampaikan di ngaji bagi ini, tapi tetap datang. Kenapa? Karena tokoh, tokoh akan apa? Ditiru. Nah beliau datang saja masih banyak yang tidak hadir. Padahal yang saya tahu eh, yang peserta kursus itu kan ada eh, syaratnya kan, yaitu harus ikut mengaji apa? Pagi. Nah, kalau tidak ikut gimana? Ya berarti dosa dong. Karena tidak memenuhi apa persyaratan yang sudah disepakati. Allah mengatakan ya ayuhan ladina amanu aufu bil ukut. Wahai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah perjanjian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al Muslimun Ala Shurutihim. Kaum Muslimin itu sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang sudah disepakati antar mereka. Lah kok kamu Abu Zaidan nggak ngaji pagi? Lah saya kan nggak ikut kursus saya, maka nggak ada kewajiban. Tapi ya bukan begitu maksudnya ya maksudnya adalah karena uh, ada kesibukan yang lain. Kita di rumah itu ada tahfidz untuk anak-anak pada subuh waktunya. Uh, maka karena ada kesibukan yang lain ya tidak ada masalah untuk tidak menghadiri uh, pengajian di sini. Ini sekedar nasihat saja ya. Bagi yang merasa dia sudah ada ikatan perjanjian untuk datang pengajian pagi hari, maka ingatlah uh, kalam Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu bil uqud juga ingatlah sabda Nabi SAW al-muslimuna ala syurutihim wallahu alam biswab ini kurang lima menit tapi saya sengaja hentikan di sini uh, akan safar insyaallah pagi ini uh, khawatir nanti ada kendala maka saya cukupkan di sini saja wallahu alam biswab walhamdulillahi rabbil alamin insyaallah besok bab yang ketiga ya Subhanakallahumma rabbana wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Dan karena mau safar ini saya mengatakan eh, membaca doa kepada antum astaudi'ukumullah allati la tadhi'u la tadhi'u wa da'iuhu. Madza qultum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Berjumpa kembali dengan saya Yusuf Rahmatullah pada hari ini Ahad 10 Maret 2024 dalam agenda update laporan perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena beberapa waktu kami tidak bisa menyampaikan uh, laporan terkini terkait dengan perkembangan program pembangunan di Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini. Alhamdulillah Alamin, pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan hari ini saya bisa melihat langsung perkembangan program pembangunan di Pondok Pesantren Al Islam Karan ini, sebagaimana yang kami sampaikan pada beberapa waktu yang lalu bahwa program pembangunan yang sedang berlangsung di Pondok Pesantren Al Islam Karan ini adalah pembangunan gedung P atau pembangunan asrama putri. Sebagaimana yang kita saksikan di belakang saya, inilah bangunan asrama putri. Yang beberapa waktu yang lalu kami mengajak antum semuanya untuk amal soleh melakukan pengecoran e, lantai tiga. Pemirsa muslimin, muslimat, rahimakumullah. sebagaimana yang kita saksikan, alamin program pembangunan asrama putri ini sudah memasuki tahap yaitu pemasangan dinding. Insya Allah kami akan melanjutkan untuk menyempurnakan pembangunan asrama putri ini, sehingga pada tahun ajaran baru yang akan datang di bulan Juli, Uh, Asrama Putri ini sudah bisa digunakan untuk uh, santriwati baru. Pemirsa Muslimin, Muslimat, Rahimakumullah. Oleh karena itu kami tetap membuka kesempatan kepada antum semuanya yang ingin turut andil dalam program pembangunan pondok pesantren Al Islam karena ini, ini adalah kesempatan untuk kita semuanya. Investasi akhirat, ya, kita bisa meluangkan sebagian harta kita, atau mungkin juga nanti ada kesempatan amal soleh dengan tenaga. Insya Allah, kami akan informasikan. Mari kita bersama-sama untuk bersinergi dalam mempersiapkan tempat untuk uh, pengkaderan dai dari kalangan uh, kaum Muslimin. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kathiran kepada seluruh pihak yang selama ini telah berkenan untuk bersama-sama dengan kami berjuang dalam kebaikan ini mempersiapkan tempat untuk generasi muslimin supaya mereka bisa menghafal kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan mempelajari serta memahaminya mudah-mudahan apapun dan seberapapun yang diperbantukan untuk program kebaikan ini semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan yang kelak memberatkan timbangan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dalam kami e, mengemban amanah ini, dalam kami e, menyalurkan e, amanah dari antum semuanya untuk program kebaikan ini dan juga dalam kami menyampaikan laporan-laporan berkaitan dengan program pembangunan di Pondok Pesantren Al-Islam Karan Sekali lagi, pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan. E, Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk terus beramal soleh, baik di tempat ini maupun di tempat yang lainnya. Sekian dan demikian informasi dan laporan yang kami sampaikan berkenaan dengan perkembangan program pembangunan pondok pesantren Al-Islam Karan. Saya Yusuf Rahmatullah. Alhamdulillah, Alamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.